Ya kan aku di sini, tidak ada apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di Kabupaten Trenggalek, khususnya warga NU, perlu kami laporkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 11/2024 bahwa Jamaah Umroh KBIH UNU Kabupaten Trenggalek akan mengadakan kegiatan umrohnya kedua kalinya. Itu akan mengambil mikot di Tangin. Tangin baru di Cirona. Akan mengambil mikot di Cirona. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, kami mohon doa restunya. Mudah-mudahan perjalanan umroh sunnah kami yang kedua ini nanti betul-betul diberikan kelancaran. Amin. Bisa melakukan agenda-agendanya sehingga meskipun di Tanah Suci pada hari ini merupakan bulan puasa yang pertama, tapi insya Allah jamaah kami dari KBIH UNU Kabupaten Trenggalek akan diberikan kekuatan kesehatan dohiran batinan sehingga dalam menjalankan ibadah umroh ini akan diberikan kelancaran sampai akhir nanti sampai tahalul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya laporan kami ada kemudian mohon maaf dan sekali lagi kami mohon doa restunya mudah-mudahan semuanya akan diberikan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.